Forum Warga Kota Jakarta mengadakan konferensi pers mengenai terpilihnya pengurus Serikat Pekerja Transjakarta di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Pertemuan kali ini dihadiri oleh beberapa pengurus Serikat Pekerja Transjakarta dan kuasa hukum. PHK ini terjadi lantaran para anggota serikat melaporkan dirut PT Transjakarta ke Polda Metro Jaya karena PT Transjakarta tidak membayarkan upah lembur kepada karyawan selama beberapa tahun sejak 2015. Sejak dilaporkannya dirut Transjakarta, PT Transjakarta memberikan sanksi skorsing kepada beberapa pengurus Serikat Pekerja tersebut dengan pelanggaran berat akibat mengikuti penyampaian pendapat di muka umum. Penyampaian pendapat di muka umum tanpa izin resmi perusahaan. Sudah beberapa praktisi dari PSI, Golkar, gitu kan. Ya, mereka akan mengusahakan itu menjembatani dengan Komisi B yang berkenaan dengan BUMD. Gitu. Jadi kami juga sebenarnya sudah bersurat juga dengan Komisi B. Ya, mengenai itu. Tapi responnya sejauh ini baru sampai pada tahap cuman omongan. Betul, menjepatin aja. Kita sudah menyampaikan surat ke Komisi B audiensi, tapi sampai dengan saat ini belum ada undangan. Para pekerja yang tergabung dari Jakarta, Firda dan Sidik, Tribrata TV, salam Tribrata.